pintu akan ditutup. Ada yang tidak fokus ini disuruh masuk. Nah, baru sadar. Kita nantikan saat pintu ditutup. Itu tadi pengumuman dari keras suara kereta dari Tegaluar akan menuju Halim. Hari ini hari Rabu, tanggal 29 November 2023, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di mana hari-hari ini adalah dua hari lagi, harga tiket promo sebesar 150 akan berakhir, dan pada tanggal 1 Desember akan ada ketentuan baru untuk tiket. Saat ini saya akan memantau pergerakan kereta bus dari Tegaluar ini menuju Halim. Bagaimana pantauannya? Mari kita ikuti terus video selanjutnya. Saat ini para penumpang yang naik dari stasiun Tegaluar ini sudah mulai berdatangan. Ada beberapa penumpang yang masih berkesempatan untuk berfoto-foto di depan moncong. Untuk penumpang yang berangkat dari Tegaluar ini tampak tidak seramai saat pemberangkatan dari Padalarang. Cuma saat ini masih digunakan atau banyak penumpang yang menggunakan keberangkatan dari stasiun Padalarang. Ada yang menggunakan feeder dan angkutan lainnya, sehingga para penumpang lebih banyak yang naik dari stasiun Padalarang dibandingkan dengan para penumpang yang naik dari stasiun Tegaluar ini. Nantinya kereta ini akan berhenti di Padalarang untuk menaikkan penumpang. Masih ada penumpang yang berfoto-foto di depan moncong bus.
kita amati. Pramugari ini menyapa calon penumpang. Dan mengarahkan posisi kursi yang dituju. Terlihat pramugari dengan sabar memandu calon penumpang. Menuju ke gerbang sesuai dengan tiketnya. Dan ini kereta yang akan diberangkatkan nomor G1126 jam 10:20 dari Tegaluar menuju Halim. Dan saat ini posisi berada di peron 2. Offset terdengar himbauan atau tweet dari petugas yang mengingatkan agar berada di luar garis. Para penumpang sudah masuk. Ini pasti itu pertama. Dengar himbauan dari pengarah suara, pemeriksaan tiket sudah berakhir dan para penumpang sudah berada di dalam kereta bus. Thank you.
Dan ini tongkat pantograf. Saat ini pantograf yang digunakan berada di bagian tengah dan di bagian depan tidak digunakan. Dan sebentar lagi pintu akan ditutup. Ada yang tidak fokus ini, disuruh masuk. Nah, baru sadar. Kita nantikan saat pintu ditutup. Tutup, iya. Sudah lama lagi akan diberangkatkan pukul 10.20. Ya, mulai bergerak pada jam 2.12. Dan nantinya kereta ini akan berhenti di Padalarang untuk membawa penumpang. Dan ini pantograf yang dinaikkan. Demikian pantauan dari Kendal Auto Center. Nantikan liputan-liputan selanjutnya. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.